was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ada wanita yang message saya dalam Instagram untuk tawarkan diri jadi nomor 2, termasuk ibu tunggal yang sudah ada anak 3. Demikian pendedahan pelakon Siti Elizad. Apabila menerima message daripada pengikutnya dalam Instagram yang sanggup untuk bermadu dengannya atas alasan dirinya belum dikaruniakan zuriat selepas hampir 10 tahun mendirikan rumah tangga. Elizad atau nama lengkapnya Siti Elizad Muhammad Sarifuddin ketika ditemui berkata dia bagaimanapun tidak mengambil serius tentang tawaran tersebut, namun mengakui ada meminta suaminya untuk berterus terang jika mahu berkahwin lagi disebabkan zuriat. Ada yang sanggup untuk jadi istri kedua, macam-macam, tapi saya tidaklah ambil perkara itu serius sangat. Tapi saya ada tanya sendiri pada suami, kalau sebab anak dia nak kahwin lagi, beritahu, saya tak nak bergaduh. Kalau betul-betul dia nak pergi dekat orang lain, sebab anak saya redo, sebab saya tahu saya ada kekurangan sedangkan suami sudah ada 2 cahaya mata, katanya kepada Cosmo Online. Berkongsi lebih lanjut, pelakon berusia 40 tahun itu berkata, selepas melakukan pelbagai ikhtiar termasuk menjalani rawatan kesuburan in vitro sebanyak 2 kali, namun tetap belum dikaruniakan rezeki anak, dia kini sudah berada dalam fasa redo walaupun tidak menentu. Kata Elizad, jika hari ini dia berkata dirinya oke, namun bila melihat kawan-kawan lain berkongsi kehamilan dalam media sosial, keinginan untuk memiliki cahaya mata itu timbul semula. Sebagai orang perempuan, kadang-kadang perasaan itu tidak menentu. Kalau hari ini saya kata oke, esok lain pula. Tapi kalau ikutkan, saya sudah masuk musim redo. Namun bila tengok kawan-kawan kongsi kehamilan mereka dalam media sosial, perasaan itu datang lagi. Tapi sejujurnya, saya sudah redo dan enjoy. Maksudnya kalau ada kata rezeki anak adalah, tapi kalau tiada, saya oke sahaja, jelasnya lagi. Pun begitu, Elizad ketika ditemui pada Mardis rasa bubur lambuk dan kuih warisan di City, Shah Alam baru-baru ini berkata dia masih lagi mencuba, walaupun tidak terlalu berharap seperti sebelum ini. Sebelum ini, saya memang rajin bertanya petua dengan kawan-kawan saya jadi detektif, duduk depan laptop dan cari petua untuk hamil. Saya sudah jelajah seluruh pelosok Malaysia untuk berubat selain buat ujian IVF. Sekarang pun saya masih lagi mencuba, tapi tidaklah macam dulu. Kalau sebelum ini akhir bulan mesti saya akan periksa sama ada hamil atau tidak, tapi sekarang tidak lagi. Apa-apapun saya bersyukur beri seorang suami yang prihatin serta adik-beradik yang sentiasa memberikan saya semangat, katanya lagi. Walaupun mengakui kadang-kadang berasa sunyi tanpa zuriat, namun pelakon film Berlari ke Langit itu tidak merancang untuk mengambil anak angkat kerana perkara tersebut bakal membabitkan perasaan banyak pihak. Tapi saya dan suami masih belum lagi terfikir untuk ke fasa itu sebab perkara ini membabitkan keluarga kedua-dua belah pihak, katanya. Seputar info, Elizad pernah menjalani rawatan kesuburan in vitro pertama pada Februari 2020 sebelum disahkan mengalami keguguran pada November tahun yang sama. Pada Mac 2022, dia memaklumkan kembali menjalani rawatan IVF kali kedua dalam usaha mendapatkan cahaya mata. Elizan mendirikan rumah tangga bersama suami Samsul Baharin Rahman pada 11 Januari 2015. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.